Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang caster wheel dan macam mana nak sambung dia dengan UVB24. Benda ni nama buku dia Base Standard UVB24 atau dekat site kadang-kadang panggil dia starter, ada tempat yang panggil dia collar, ada tempat yang panggil dia starter collar, ada tempat yang panggil kondom. Ikut suka nak panggil apa pun. Kenapa saya nak kongsi pasal benda ni secara spesifiknya? Sebab banyak yang saya jumpa dekat site dia pasang benda ni salah. So, bila dia masuk, sepatutnya ada lubang ni. Lubang ni kena masuk pin. So, pin dia ialah... ni pin dia. Mungkin kebanyakan tuan-tuan semua dah, atau puan-puan semua dah biasa tengok pin ni. So, dia kena masuk. Dia kena ada. So, supaya bila kita tolak mobile scaffold tu, kita tolak dia. Contoh dia terlanggar lubang ke apa, dia tak tercabut. Tayar tu dengan base standard ni, dia tak tercabut. Dan scaffold boleh topple, boleh terbalik. Itu function dia. Jadi, kadang-kadang kita jumpa, saya jumpa, dia orang pekerja ni, dia orang ikat dawai. So, tak boleh eh. Kadang-kadang lagi worse, dia cuba masukkan pin, tak boleh, dia hammer benda ni rosak, nak masuk pun tak boleh. So benda ni tak payah pakai hammer pun, dia cuma kalau kita tengok rapat sikit pin ni, nampak eh, bila kita tengok rapat sikit dia ada atas ni, dia panjang sikit, tinggi sikit, nampak, atas dia tinggi sikit, belah bawah ni dia pendek sikit. Tak, belah belakang dia. Ha, nampak ni pin dia kan? Ha, pin atas panjang, bawah pendek. So bila kita nak masuk dia, kita kena terbalikkan dia. So bila terbalik, pakai jari je. Ha, tak payah pin, tak payah hammer pun. Ha, pakai jari saja dia boleh masuk dah. Ha, jadi tolong perhatilah kalau mobile scaffold tu bila dia dah pasang dia akan jadi macam ni lah. So dia akan jadi macam ni. Mobile scaffold dia akan jadi macam ni. So scaffolders, safety practitioners, tolong tengokkanlah, tengok dekat site. Kadang-kadang pekerja ni dia kalau kita tak perhatikan dia buat kerja ikut dan dia jelah. So antara benda yang saya nampak banyak kesalahan, antaranya inilah. Okey, sekian saja perkongsian saya yang sedikit hari ini. Semoga berguna ilmu yang saya bagi hari ini. Terima kasih.